Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Yusuf Febrian Toro New. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan video tentang lanjutan atau gerakan lanjutan dari video-video sebelumnya. Oke, jadi gerakan yang sekarang yaitu fokus untuk bagian kaki atau leg. Ya tadi kan bagian tangan ya kan, video yang sebelumnya atau bagian keenam itu gerakan tangan. Nah, sekarang gerakan kaki dengan menggunakan media paralon ini. Ya, ditekankan lagi kalian bisa menggunakan benda apapun, mau paralon, mau kayu, mau apapun lah. Intinya nggak terlalu ngelubanin kalian banget. Pokoknya, atau ini bambu juga bagus ini. Ya, sebelumnya saya pakai bambu juga, ya kan? Tapi yang pendek aja lah. Ini karena bambu terlalu panjang kalau menurut saya. Oke, jadi sekarang kita mau pergangan menggunakan paralon, media paralon, yaitu pergangan bagian kaki, sendi kaki. Oke, yang pertama. Jadi, ini hanya untuk membantu guys ya. Ya, dari sini kamu badan tetap tegak. Badan tetap tegak, buka kaki selebar bahu, kemudian cangkolkan. Kaitkan bagian kaki ke bagian paralon ke kaki atau ke sendi atau ke ini ya, sendi yang ini gitu. Oke, dari sini badan tetap tegak, kamu dorong ke bagian dada. Jadi ini bagus banget untuk membantu full atau untuk membantu pergangan kalian itu lebih maksimal. Oke. Tarik lagi. Lebih maksimal. Jadi selain untuk meregangkan kaki, kamu bisa juga ya kan melatih tangan, bicep ya, karena ada tekanan di bagian bicepnya. Oke, jadi bisa ke atas dorong, kemudian pumping. Nah, bisa gini juga ya kan, membantu banget. Ke sini nggak lupa, ini membantu banget ya. Oke, gerakan satu cangkok, kaitkan ke bagian belakang lutut satu, kemudian satu, dan sendirkan bagian kaki, kemudian dorong. Seperti itu. Jadi lakukan gerakan itu sebanyak 8 repetisi. Ya pokoknya sesuaikan aja dengan kemampuan. Jadi tujuannya ini, cuma gak usah pakai itu juga gak jadi masalah. Ya emang. Ini tujuannya itu untuk membantu memaksimalkan gerakan atau pemanasan kalian. Jadi supaya lebih kena ke bagian otot-otot yang kalian ingin panaskan gitu. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.